beli Milo. Banyak lagi lah benda, benda air lain kau boleh beli. Milo tu pun bukannya bagus pun, gula semua. Boleh tak? Aku bengang betul lah bila tengok tadi ada dua orang kakak perempuan ni pakai tudung bertutup litup, lepas tu kau beli Milo. Kau tahu tak Milo tu lah siapa punya? Cubalah check. Orang orang luar negara dekat US semua, dekat Jerman, Amsterdam yang bukan Islam pun beria-ria boycott benda ni semua. Korang kat sini lemah semangat lah. Semata-mata nak makan burger, oh beli McDonald's tak tahan ni pasal. Eish. Tak ada, tak sedar-sedar lagi ke? Tolonglah, setiap kali kau beli tu kau fikir, oh budak, kau tahu tak orang kat sana tak dapat makanan, kau kat sini, oh semata-mata tak dapat makan burger, tak dapat minum Milo, oh ketagih. Tolonglah. Geram aku. Eh, aku bengang betul lah tengok, lagi-lagi tengok orang Melayu kan pakai tudung semua, kau masih lagi beli benda tu. Aku tadi sound je, eh masih nak support ke guna budak? Ha, tak, kau cakap macam tu je bagi kesedaran sikit. Memanglah kau tak nampak setakat RM5, RM10 kau donate tu boleh ada perubahan. Ya, ada perubahan. Memang ada perubahan. Memang ada perubahan. Aku sendiri dah bekerja rapat dengan Roshamat. Aku tanya sales diorang, Milo memang turun. Orang boycott drop sale. Bagus. Alhamdulillah. Tolonglah. Teman-teman tu kau nak makan McDonald's. Lepas tu petikaikan royalty. Memang betul pun royalty diorang tetap bagi. Selagi nama tu nama diorang, royalty tetap bagi. Tak payah nak petikai ke, tak payah jadi cikgu sekolah, nak jadi financially, nak belajar accountant ke, memang diorang bagi. Contoh macam artis, lagi kau guna nama artis tu, kenalah bagi royalty. Kau tidak tak payah guna nama orang tu. Ha, itu pun korang nak petikaikan jadi bodoh lah korang ni. Aku bengang betul lah bila tengok tadi, tengok budak perempuan. Lepas tu sorok-sorok ambil Milo. Kau ketagih sangat ke Milo tu? Banyak benda air lain boleh minum lah. Tak mati pun tak minum Milo tu. Engkau bagi budak mati minum Milo tu adalah. Aku bengang betul lah. Eish. Saya beli Mary Brown. Tolonglah, tolonglah bagi kesedaran. Tolong, tolong, tolong. Baru ni Fauzi Nawawi, apa tu budak hijab, upload semua video-video Christmas, pasal Christmas dekat Amsterdam. Christmas dibatalkan. Jangan support korang ni yang Muslim sendiri, Islam pun tak boleh tahan. Belum Dajjal keluar lagi dah macam ni. Bau sikit test mengelupur dah. Tak boleh makan McDonald's semata-mata punya burger. Benda tu pun bukannya bagus pun, merosakkan kesihatan korang. Tak ada pun tak apa. Tak ada brand tu pun tak apa kat sebenarnya. Korang tahu tak, dekat Israel tak ada pun McDonald's, tak ada pun benda-benda ni. Diorang buat untuk kita sebenarnya. Diorang kat sana, laki aku duduk Israel main volleyball kat sana, dia pun cakap orang sana breakfast pagi-pagi makan kismis, makan madu. Kita kat sini diorang buat cornflake lah, corn ni lah, apa, cereal untuk kita rosakkan badan kita. Diabetes sepatutnya dia orang lah buat. Pharmaceutical paling besar buat ubatan ni. Korang tak sedar-sedar lagi ke? Tolonglah sedar. Tolonglah, tolonglah. Takkanlah kau ajar anak kau. Anak aku pun minta benda yang no Israel. Dia pun dah cakap, mami, is this Israel? Is this Israel? Kita tunjuk video kat dia. Ha ni budak mati, makan lagi benda macam tu. Anak aku pun boleh tahan. Takkanlah korang tak boleh? Korang dah dewasa kot, korang yang ubah benda ni. Tolonglah. Aku kalau pergi supermarket, aku bengang betul tengok orang pilih lagi, pilih barang-barang yang banyak lagi lah pilihan lain. Korang boykot setengah-setengah jalan. Tolong boykot betul-betul. Boykot betul-betul. Malulah adik orang. Orang tengok dekat IG luar, overseas, Mak Saleh yang tak ada kena-mengena dengan Islam, boykot kau-kau. Yang kita ni orang Islam, tak boykot betul. Malu je. Sini Starbuck masih lagi orang Melayu pergi beli. Tak malu ke? Nak sangat minum air tu. Itu pun bukan kopi sebenar. Starbuck tu kalau kau nak tahu, instant coffee juga sebenarnya. Dia jual nama je, jual brand. Hei korang ni, banyak lagi lah minuman boleh beli minum. Kau bayangkan kau sini, kat sini banyak pilihan. Kat Israel, kat Palestin sana, tak ada budak-budak ni, tak ada minum, tak ada pilihan pun. Makan apa yang ada. Sini, eh korang ni, aku bengang lah, bengang. Hati aku sakit hati. Aku tengok sakit hati tu, aku malas nak pergi pasar raya. Bila aku pergi, aku tengok orang beli barang, aku jadi sakit hati. Boykot je banyak dah. KFC pun dah banyak tutup. Bagus pun, bagus. Melumpuhkan, at least kurang-kurangnya melumpuhkan diorang punya. Sedikit sebanyak korang menyumbang sebenarnya. Korang menyumbang. Jangan ingat RM5, RM3, RM4 tu sama lah dengan korang. Korang donate RM1, RM2, lama-lama beratus ribu jadinya. Ah Sheila, Sheila, babe, tolonglah, tolonglah boykot betul-betul. Jangan, hey, macam makanan tak ada ya. Macam dah makan dah habis kat Malaysia ni. Tak ada makanan lain.
Burger tu, ya, burger tepi jalan tu lagi sedap lah. Tak payah nak sibuk-sibuk makan McDonald's tu. Kau tahu tak McDonald's tu bukannya bagus sangat pun. Tabak tu semua. Tak mati pula tak makan benda tu. Banyak lagi makanan-makanan sihat. Makan gerai tepi jalan orang masak tu pun lagi bagus lah. Tak ada preservatif, tak ada colour. Itulah korang tanya kenapa lah aku ni ada babat-babat lemak-lemak. Itulah dia sebenarnya lemak-lemak yang korang bina tu. Kolesterol, diabetes. Dekat Israel sendiri pun tanda tak ada benda-benda macam ni lah. Orang pagi-pagi pun breakfast pun benda-benda sunnah Nabi dia makan. Orang ni beri nak Coco Flake lah, Corn Flake lah apalah, Coco Crunch lah apalah. Tekak Melayu tu makan dengan aku, lelaki aku Mak Saleh pun aku bagi tekak Melayu makan. Korang ni poyo. Nyampah tu lah aku. Aku cakap hati tu lah. Tak boleh lah, I tak boleh lah. Sorry lah, I memang tak boleh lah. Tengok tadi budak perempuan diorang Melayu boleh pula ambil Milo. Macam tak ada rasa sebesalah eh. Kau rasa tak bersalah nak ambil benda tu. Eish. Rasalah. Kau tengok video rasalah sikit benda tu. Saya pegang kata-kata tak mati pun kalau tak makan McD. Starbucks semua tu. Ya, dulu saya masa sebelum kena ban ni, sebelum terjadinya, saya pun McDonald's tu boleh kira lah setahun sekali kot. Saya takkan ajar anak-anak saya makan benda-benda macam tu. Itu orang pergi pun beli pun beli aiskrim. Dulu lah. Starbucks lagi lah. Memang tak, kalau kat US tu dah lama dah aku minum sambak tu. Banyak lagi kopi-kopi lain kat US tu. Diorang ni lapar perhilitan kak. Saya anak-anak boikot Starbucks dari sampai hari ni dengan bangga dan berjaya. Ya, KFC semua tu tak payah lah. Banyak lagi makanan yang korang boleh makan, tahu tak? Milo tu konten gula yang terlalu tinggi. Pasal tu tak ada maknanya Milo menjadi kuat sihat. Tak ada, itu gula sugar. Anak kau jadi aktif sebab hyper sugar. Kalau kau nak tahu, pergi tengok konten sugar dia berapa. Tak payahlah kau nak cakap Milo sihat dia. Benda-benda kecil, glukos tak perlu. Budak-budak tak perlu benda tu. Sihat je. Mak Saleh pun tak makan benda-benda macam tu. Diorang mana tahu Milo, Biko, apa benda-benda coklat. Tak ada. Orang Asia je makan benda-benda macam tu. Tolonglah beri kesedaran sikit. Kerana korang punya nafsu korang nak makan, korang tak sanggup sanggup tengok budak-budak kecil kena bunuh, budak-budak kecil kena bom. Korang tak kesian ke kalau kena kat saudara mara korang? Baru korang tahu aku ni rasa tau. Sebab aku tu anak aku sakit dalam hospital dekat sebulan, aku boleh rasa sampai sekarang ni. Ni kan pula diorang yang hilang anak kat sana. Aku tak tahulah korang punya manusia punya perasaan ni macam mana. Aku tak boleh lah, aku tak boleh. Aku memang tak boleh. Aku memang anti kalau tengok orang beli Milo. Aku memang anti gila. Maaf sih kalau bahan berbeke anda saya contoh Nutella tu boleh juga. Ya, saya punya Nutella pun saya jual kau-kau habis saya jual. Takkan saya nak buang. Saya tak order pun dengan orang. Macam Oreo kedai saya memang dah tak ada. Sejak pada habis tu saya tak repeat order. Saya buang. Takkan saya nak buang. Saya dah keluarkan duit. So Nutella apa yang ke kedai saya buat lelong. Habis-habisan saya jual harga kos je. Saya jualkan habis. Tak ada. Lepas ni saya tak order dah. Saya ada saya punya brand sendiri. Kalau nak beli Nutella, substitute untuk tapak kuda. Banyak customer saya buat kuih tapak kuda kan. Kuih tapak kuda, mostly diorang datang dekat saya, diorang beli Nutella yang saya punya brand. Saya buat coklat sendiri. Saya hasilkan coklat saya sendiri daripada KL, daripada Malaysia. Nutella, Kinder Bueno, Cadbury, itu semua tiga-tiga ada kita ada 16 flavor. 16 ni semua saya buat kat Malaysia. Itu bukan Nutella dia, coklat yang sama seakan rasa macam tu. So banyak customer saya yang jual bomboloni yang saya sendiri pun pakai, yang jual waffle, yang jual kek tapak kuda, semua tukar saya punya brand. Ada dekat kedai saya dalam 5 kilo. Kita jual tak besar. Situ saya tulis Chocotella, saya tulis Chocoberry dengan Kinder Bueno. Itu sebiji rasa macam Nutella, rasa macam Cadbury. Saya dah lama jual dah. In fact saya dah jual pun dekat Roshamat. Pergi tengok Roshamat ada jual 1 kilo dan juga 5 kilo. Itu adalah substitute untuk Nutella. Nutella yang ada dekat kedai saya daripada early tahun ni saya order, saya habiskan yang itu. Saya tak ada order lagi. Takkan saya nak buang. Jadi kalau saya tak purchase lagi, saya tak beli lagi Nutella tu. Macam Oreo kedai saya, daripada habis tu saya tak order dah. Saya tak order, saya tak support dah. Saya ada dark chocolate, koko, biskut sendiri kita beli. Yang lokal ni kita hancurkan macam kita buat Oreo punya style. Mami, Oreo crumbs. Okay, korang faham tak? So, pada mereka yang bisnes yang dah ada dalam kedai sebelum terjadinya, tak apa, jual. Tapi yang itu jual
Saya punya customer banyak Cina. Kedai saya tu Kota Damansara tu banyak Chinese. Dia, baru-baru ni Christmas. So saya banyak terjual. Okay. Hai Zufrin. Ya betul, memang Nutella tu banyak-banyak gula. Macam saya punya feeling saya boleh datang kedai saya tengok feeling bombo saya 3 in 1 feeling. Sekarang ni berada di semua Roshamat. Korang pergi Roshamat, korang cari saya punya pal ada 5 kilo dengan 1 kilo. Itu semua saya buat ada 16 flavor, tapi dekat Roshamat ambil 6 flavor, ada tiramisu, ada chocoberry, Cadbury, ada mint chocolate, ada apa lagi, saya punya Milo, Choco Milo. Choco Milo tu bukan Milo eh, Choco Milo, Crunch Milo dalam tu. Satu lagi flavor saya, tiramisu, Cadbury, Kinder Bueno. Kinder Bueno tu kita tu Marvelous White. But you stopped the car. Sorry, kejap. Because there's no line. Kalau Singapura nak beli macam mana? Boleh macam ni Hadis, Hizmi, you WhatsApp saya yang nombor dekat 012-622-6669. Saya ada supply juga dekat bakery Papa Bakers, tapi feeling macam tu tap-tap dia besar. You kena order dengan I, nanti I masuk event I akan bawa. Okay, mostly semua peniaga tapak kuda mostly dia dah tahu saya punya feeling tu, diorang beli dekat saya sebab memang saya kalau dapat datang kedai saya, pergi kedai boleh rasa lagi. Korang boleh rasa kat situ ada strawberry, ada durian. So semua ni saya dah buat daripada awal tahun hari tu. Saya dah jual pun dekat Roshamat. Macam bomboloni saya pun saya pakai saya punya feeling sendiri. Saya tak beli dah diorang punya ni, Nutella-Nutella ni. Saya dah ada feeling saya sendiri, kita buat dekat Malaysia. Ichi. Saya sangat Ichi. Ichi, okey, panas eh. Let's go. Lepas tu tolonglah. Saya lagi. Okey. Lepas tu tolonglah satu lagi eh. Korang ada stiker McDonald's tampal dekat kereta tu, tolonglah cabut. Tolonglah cabut. Korang VIP ke? Nak tunjuk kat orang kau tu VIP McDonald's. Eish. Macam tak ada stiker dan nak letak dekat kereta. Okay, Hadi HDY Hadi Ismail. Ismail. Nanti you boleh WhatsApp dekat ID saya. Okay, kalau nak beli feeling-feeling ni, kalau korang ada Roshamat terdekat, korang pergi Roshamat, cari ST Rosha atau Sri Tenak, cari Lana punya feeling. Feeling-feeling ni memang ada rasa Nutella, Cadbury, Oreo, Kinder Bueno, tiramisu. Tapi 6 je lah. Tapi kalau pergi kedai saya, 16 flavor saya ada. Semua ni buat kat Malaysia. Saya tak buat kat overseas dan tak ada campuran daripada Israel. Semua coklat daripada Malaysia. Okay? Saya bukan nak promote, tapi saya tadi bengang. Itu je. Saya dah lepas gini. Okay lah.